Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Facebook Najib mula up status tentang roti pula, netizen bantai gelak. Berita sepenuhnya. Facebook Najib mula up status tentang roti pula, netizen bantai gelak. Gaya Najib Razak berFacebook sudah berubah kompas 180 darjah dari posisi siang malam pagi petang sehari 24 jam membidas dan mengutuk cara kerajaan PN kendalikan COVID-19 dengan ungkapan kerajaan gagal, lockdown separuh masak dan gagal segagal-gagalnya. Kini Najib memuat status FB bercerita pasal roti gardenia pula. Malangnya netizen meninggalkan komen-komen jelek tentang status roti gardenia itu. Posting yang mendapat like lebih dari 9,700 itu, komentar rata-ratanya menghentam pelakuan Najib yang disifatkan seperti beliau sudah ketandusan ide selepas puas menggasak Muhyiddin sewaktu menjadi Perdana Menteri dalam kerajaan PN. Kerajaan sekarang dah cemerlang kajib. Pos pasar roti lah pula dia. Isu lockdown moratorium KWSP 10K bila nak up. PM dah tukar, rakyat tak susah dah, tak makan roti dah. Busuk punya kluster mahkamah. Jib, dulu semasa Perdana Menteri 8 memerintah nampak pandai macam-macam idea keluar. Sekarang kes semakin naik tak ada idea ke? Dulu kata rakyat mahu total lockdown penuh bukan setengah masak. Now, apa jadi? Banyak lagi komen-komen netizen yang dilontarkan di posting tersebut seperti pulang paku buah keras terhadap Najib. Malu apa bosku? Berita penuh dari asamboy.net dipetik dari info rakyat. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.